Hai, gue Max di sini dan kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana cara menambahkan folder ataupun pemintas di samping tombol power ataupun tombol off di sini. Nah, jika klik start di sini. Nah, di samping sini maka akan ada tombol power. Nah, di sampingnya ini akan kita coba taruh menu seperti folder maupun pemintas menuju ke musik ataupun ke file maupun ke gambar gitu. Nah, caranya seperti apa? Pertama kita masuk dulu ke setting. Kita klik start. Kemudian kita buka setting. Di setting ini sobat masuk lagi ke personalisasi. Di bawah network and internet kita klik personalization di sini. Klik. Kemudian kita cari menu start. Dia adanya di bawah dia. Nah, di sini di bawah touch keyboard kita klik start. Lanjut setelah itu di sini ada menu folder. Nah, di sini kita klik saja ikon panahnya. Nah, di sini silakan sobat pilih mana yang ingin ditaruh di samping tombol power tadi. Bisa pemintas menuju setting, bisa pemintas menuju file explorer, dokumen, dan lain-lain. Intinya tinggal sobat tentukan saja ataupun pilih aja gitu. Untuk contoh kita akan coba taruh seperti musik dan juga picture. Terserah sobat di sini mau diaktifkan semua juga bisa. Ini untuk contoh saja. Nah, jika sudah dia maka akan muncul di menu start samping tombol power. Kita coba klik start. Nah, ini dia. Dia akan muncul gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk menghilangkan lagi tinggal kita off kan. Nah, intinya seperti itu, dia adanya di menu setting. Klik start, cari setting gitu. Jika tidak ada di sini kita ketik saja setting. Di setting kemudian sobat masuk ke personalization. Masuk lagi ke menu start. Terakhir adalah kita masuk ke folder dan kita aktifkan yang ingin ditampilkan di samping tombol powernya. Kurang lebihnya seperti itu tentang cara menambahkan pemintas ataupun folder di samping tombol start di Windows 11 kita. Apabila di sini masih kurang jelas terkait caranya, di sini sobat dapat bertanya di kolom komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa.